Penjabat Bupati Indragiri Hilir Erisman Yahya secara resmi menutup Pekan Ragam Budaya Nusantara yang digelar untuk memeriahkan peringatan HUT TNI ke-79 pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Gajah Mada Tembilahan ini dihadiri unsur Forkopimda, penjabat ketua tim penggerak PKK, beberapa kepala OPD, serta ribuan masyarakat tampak memadati lokasi acara untuk turut menyaksikan penutupan tersebut. Dandim 0314 Inhil Letkol Infantri Vicky Nur Kuncoro Jati menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara tersebut. Pekan Ragam Budaya dinilai sebagai wujud kebersamaan dan dukungan terhadap keberagaman budaya yang ada di Indragiri Hilir. Kegiatan ini tidak saja meriah, namun juga khas dan menarik karena kita gabungkan dengan seluruh paguyuban. Jadi di Tembilahan ini saya merasa bersyukur ditugaskan di sini seluruh masyarakatnya rukun dan makmur. Bapak-bapak ada yang dari Jawa, ada Pak ya? Yang dari Jawa itu angkat tangan Pak. Bukan ada yang mau malu nih. Yang sebelah sana yang dari Jawa angkat tangan. Nah itu banyak. Yang dari Melayu angkat tangan. Nah banyak. Jogja dan sebagainya. Ini bukti bahwa kerukunan antar suku dan adat di wilayah Indragiri Hilir ini itu kita sudah dinyatakan seperti saudara sendiri. Kita tidak memandang suku, ras, dan agama. Yang jelas kota Tembilahan sebagai kota yang santun, beradab dan beragama. Sementara itu, Penjabat Bupati Erisman Yahya menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya acara Pesta Pekan Ragam Budaya Nusantara. Selain memberikan hiburan bagi masyarakat, acara ini turut memperkenalkan berbagai kesenian lokal dan nasional. Erisman pun menilai kegiatan ini sebagai sarana penting dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan masyarakat Indragiri Hilir. Ini adalah menyatukan Indonesia. Seluruh suku, agama ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Dan kami sangat yakin kita semua dapat menjaga dengan baik kondisi, keamanan, stabilitas, bersama kita hidup rukun dan damai di kabupaten yang sangat kita cintai ini. Tentu bersama-sama di bawah pengawalan TNI dan Polri yang kita cintai. Penutupan Pekan Ragam Budaya Nusantara dipenuhi kemeriahan dengan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba dalam rangka HUT TNI ke-79 serta adanya penampilan dari artis ibu kota yakni Rani KDI. Zakaria, Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.